sahabat Norasawal Fishing, ketemu lagi dengan saya, review sejahtera adalah fishing yang paling eksis tentunya. Kali ini kembali bersama kami dengan review terbaru saya, itu review sebuah reel pancing atau mini trolling. Jadi reel ini atau reel mini trolling ini cocok buat kalian yang mau pakai trolling dan baru mau belajar. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, masuk ke videonya, masuk ke video pembahasannya, kami mengajak teman-teman untuk subscribe channel kami biar kalian makin semangat membuat video-video menarik selanjutnya. Caranya seperti ini, check it out. Berikut contoh ciri-ciri subscriber yang baik hati. Pertama, klik like. Kemudian, klik subscribe. Setelah subscribe, maka aktifkan notifikasi dengan cara klik tombol ikon lonceng. Setelah itu, kalian akan mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel kami. Jangan lupa kalian aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya seputar dunia fishing. Jadi seperti depending tadi, janji saya akan review sebuah reel mini trolling. Jadi sangat mini sobat, sangat kecil, hanya satu genggaman saya sobat. Ini adalah sebuah mini trolling yang bisa kalian atau sobat fishing yang ingin menggunakan trolling yang biasa besar untuk di laut, itu kalian bisa belajar mulai dari ini, dari mini trolling ini. Kita akan buka, langsung saja kita buka. Tapi sebelum saya buka, saya mau tanyakan harganya. Itu harganya sekitar 105 ribuan sobat, untuk wilayah Makassar tentunya, karena di wilayah kami adalah wilayah Makassar. Jadi kita akan buka. Bagaimana sobat, kalian penasaran? Kalau modelnya saya bocorkan itu seperti trolling yang biasanya kalian lihat, trolling yang besar itu, hanya saja ini dalam bentuk yang mini dan mungil. Ini dia sobat, warnanya hijau. Wow, keren. Ini adalah sebuah mini trolling yang bisa kalian gunakan untuk belajar menggunakan trolling yang besar. Jadi ini tentunya juga digunakan untuk ikan-ikan yang kecil, hanya saja ini digunakan sebagai media pelajaran pertama untuk mengenal trolling yang besar lebih lanjutnya. Di sini ada sudah atasinya sobat, harganya 105 ribuan. Kalian bisa putar, jadi kalian bisa. Dan keterangannya di sini ada tombol di sini sobat, on off. Kalau ini pengatur drag ini, jika kalian putar sampai buat itu akan terasa terputar, tapi jika akan kalian longgarkan, ini sama seperti dengan spool yang ada di putaran spool yang ada di atas reel spinning biasanya. Jadi sini ada tombol on off. Pada saat kalian geser tombol ke off, ini untuk melempar sobat, gunanya untuk melempar. Jadi akan los, dia tidak akan terkunci atau terkancing. Sedangkan jika kalian on, maka dia akan bunyi. Itu adalah saat kalian menarik ikan, dan ini akan terkunci sobat. Jadi inilah spesifikasi dari reel mini trolling untuk di reelnya langsung, di body reelnya. Jadi ini adalah mereknya adalah Ogawa F105 mini trolling. Dan kita langsung masuk ke review kemasannya. Review kemasan di sini tertulis rasio produk gigi itu 3,6 banding 1 sobat. Jadi gearnya terbilang kecil, karena memang ini hanya khusus untuk mini trolling saja. 3,6 banding 1, jadi terbilang kecil sobat, hanya 3. Kemudian kapasitas senar saya juga bingung sini sobat, karena tertulis 1,5 sampai dengan 75 meter, 2 sama dengan 50 meter. Entah ini adalah 0,20 atau 1,5, tapi ini mungkin libis juga. Jadi saya juga terbilang bingung, karena memang ukurannya, tasinya juga terbilang kecil pasti sobat, karena ukurannya saya sangat mini trolling. Jadi mereknya adalah Ogawa AF105 mini troll. Sedangkan untuk beratnya sendiri itu sekitar 85 gram. Jadi itu saja review mengenai reel mini trolling ini. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi sahabat fishing yang ingin belajar mancing menggunakan trolling. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel kami biar kalian makin semangat membuat video menarik lainnya seputar dunia fishing. Check it out, terima kasih.